Assalamualaikum, welcome back to my channel. Sudah lama aku nggak bikin video karena lagi musim dingin dan juga lagi ada virus corona yang bikin aku tuh malas gerak. Tapi malam ini aku mau berbagi resep masak nasi kuning yang simple dan praktis, tidak menggunakan rice cooker. Dan bagaimana caranya, tonton video aku sampai habis. Jadi ini bahannya, berasnya sudah aku cuci. Dan berasnya ini sekitar 5 sendok makan, karena untuk aku sendiri, jadi nggak perlu masak banyak-banyak. Aduh, kayaknya banyak banget deh. Ini santannya sekira 1 sendok seperti ini. Lalu sedikit garam, sedikit aja ya. Nanti terlalu asin, nggak enak. Di sini aku pakai kunyit. Ini aku pakai kunyit instan. Sebenarnya yang fresh aku punya, cuman aku males untuk marut. Karena aku punya yang instan, aku pakai yang instan aja. Ini sekitar nah, ini untuk kunyit instannya aku pakai sekira segini, 1 sendok, tapi enggak full, sendok kecil ini ya. Lalu kita aduk seperti ini supaya kunyit santannya merata. Oke, dan setelah itu kita tambahkan serai. Di sini aku pakai serai, ini batangnya serai. Terus aku kasih slice, ini jahe sama daun salam. Lalu kita tambahkan air. Sini kita pakai 1 sendok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini aku pakai 9 sendok. Sendok kecil seperti ini. Jadi 5 sendok makan nasi, 9 sendoknya air. Airnya nggak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti hasilnya lembek. Dan setelah itu kita kukus. Setelah itu kita masukkan ke kukusan, lalu kita tutup sekitar 20 menit. Nanti kalau sudah 20 menit jangan dibuka dulu supaya nasinya tanak. Dan sekarang kita lihat nasi kuningnya. Tada, sudah matang. Dan sekarang kita lanjut untuk bahannya sambal matah. Jadi apa aja, ini bahannya sudah aku potong-potong. Dan maaf tadi nggak aku videoin biar videonya lebih cepat. Dan aku yakin teman-teman juga pasti tahu bagaimana cara memotong bahan-bahan ini kan. Kalau teman-teman nggak tahu, selamat deh, Anda orang kaya. Jadi bahan-bahannya ini ada 5 butir bawang merah, 1 batang serai, ini cuman aku ambil dalamnya yang warna putih itu, terus sedikit terasi, ada 2 lembar daun jeruk, ada jeruk nipis, jeruk lemon ya ini, terus ada garam sama gula. Ini aku gulanya adanya gula halus teman-teman, karena aku nggak punya gula kasar, belum belanja. Dan di sini juga ada cabai, lupa deh. Lalu bahan-bahannya ini aku jadiin satu, aku tuangin di sini. Jadi ini bahan semuanya dicampur jadi satu, kecuali jeruk lemon. Jadi jeruk lemonnya ini terakhir aja, pas sudah dikasih minyak baru diperesin jeruk. Nanti kalau bareng-bareng, karena kalau jeruknya didahuluin, dicampur bareng, nanti pahit. Begitu. Jadi ini, nah, so yang dicampur ini bahan yang ini aja. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita campur semua. Nah, seperti ini. Dan sekarang aku kasih minyak panas. Dan ini sambal matanya sudah jadi. Ini videonya agak gelap karena lampunya kurang terang.
sambal matah sudah siap untuk dimakan. Mari makan.